Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Teman-teman, senang banget. Mudah-mudahan di sore hari yang menyenangkan ini semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan juga selalu berbahagia. Tentunya hari ini juga berbahagia buat kita semua karena hari ini kita akan virtual launch BR Goji Cactus Treatment Soothing Gel dengan hashtag Gel of Relaxing Sensation. Harus percaya nih sama hashtagnya, karena nanti kalau kamu buktiin sendiri penggunaan produknya, ini benar-benar relaxing banget buat kulitnya kamu ya. Tentunya kenalan dulu bersama dengan aku, Indi Arisa. Hari ini kita akan seru-seruan dan juga bisa ngedapetin ilmu baru tentang kecantikan dan juga kesehatan kulit. Nah, nanti kita juga akan lebih kenal lagi secara lebih mendalam tentang apa sih produk BR Goji Cactus Treatment Soothing Gel ini. Karena kalau ini penasaran banget, Indi yakin teman-teman semua juga pasti pada penasaran kan? Alright, dan pastinya kamu wajib ikutin semua rangkaian acara pada sore hari ini sampai selesai. Karena selain tadi nanti kita akan ngobrol sama expertnya, kita juga akan ngobrol sama tamu Indi yang sangat-sangat spesial. Woo, cantik, inspiring, dan kita juga bisa dapetin ilmu dari dia. Seru kan? Dan selain pembicara yang kece-kece dan juga narsum yang oke-oke banget, kita juga bakalan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua. Siapa di sini yang pengen dapetin hadiah? Woo, totalnya ini beneran banyak banget sampai dengan hingga 10 juta rupiah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih di studio BR ya, ini mantep banget menyambut pemberian hadiah sebanyak 10 juta rupiah totalnya. Dan selain itu juga akan ada pemilihan pemenang untuk kalian yang udah ikutan challenge eksklusif virtual launch BR Goji Cactus Treatment Soothing Gel. Pokoknya stay tune terus buat acara hari ini. Karena ada hadiah spesial banget di mana teman-teman semua bisa memperebutkan handphone Samsung sebagai hadiah utama. Jadi nanti akan ada di kuis dalam beberapa sesi, so make sure kamu beneran nonton acaranya dari awal sampai akhir. Sama nanti ada challenge juga dong yang gak kalah seru untuk kamu ikutin. Dan caranya juga gampang banget, tinggal follow aja Instagram kami di @br_official. Lagi-lagi spellingnya @br_official. Dan nanti tinggal repost aja postingan flyer virtual launch dan juga share keseruan virtual launch sore ini di story Instagram kamu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan jangan lupa juga ya untuk pastikan Instagramnya tidak boleh di private, oke? Supaya nanti bisa dicek oleh tim kami. Dan detailnya lebih lengkap bisa kamu cek di Instagram officialnya @br_official ya. Dan kesempatan berikutnya ini akan langsung mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan bersama-sama penampilan dari sosok di balik kesuksesan, yaitu owner dari BR Cosmetic yang sangat luar biasa menginspirasi perempuan-perempuan cantik di Indonesia. Dan juga pokoknya beliau adalah owner dari bisnis BR Cosmetic itu sendiri ya. Kita langsung sambut saja kepada sang owner, Bunda tercinta, Bunda Erliani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan segala ikhtiar mulianya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang kita ketahui bersama, BR Cosmetic hadir sejak tahun 2017. Kami dibersamai oleh tim-tim hebat kami, yaitu tim research and development yang selalu berdedikasi menghadirkan produk-produk berkualitas premium, baik dari segi manfaat, kualitas, formula, keamanan, dan juga kenyamanannya, demi menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk kecantikan dan juga kesehatan. Insya Allah semua produk BR Cosmetic aman dari bahan-bahan kimia yang berbahaya karena sudah berBPOM dan sudah halal MUI, seperti produk yang akan launching hari ini, yaitu BL Goji Cactus Treatment Soothing Gel. Masya Allah, Bunda hari ini senang banget karena virtual launching ini pertama kali banget di BL, dan insya Allah kita akan seru-seruan banget hingga acara ini selesai. Jadi jangan kemana-mana karena akan banyak kejutan yang menarik, akan banyak hadiah yang menarik buat teman-teman yang menyaksikan virtual launching hari ini. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan mudah-mudahan produknya juga laris manis dan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih untuk
kehadirannya hari ini dimanapun kalian yang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan selalu dimudahkan segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Jadi kita makin tahu ya, seperti yang tadi udah disampaikan sama Bunda, bahwa memang tim dari BL ini didukung oleh tim R&D yang sangat-sangat kompeten, jadi selalu berinovasi dan juga selalu punya produk-produk yang baru yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bahkan terbukti ya, di virtual launch kali ini aja akan ada lebih dari 100 produk yang dikenalkan pada teman-teman semua. So, itu tadi ya sekilas teaser untuk keseruan acara selama sore hari ini. Dan yang pasti sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, ini pengen cek dulu semangatnya. Coba nih yang lagi nonton di Instagram, boleh dong di tap-tap love-nya. Dan juga di Facebook, silakan banjiri dengan love yang banyak. Di tap-tap-tap-tap ya. Dan juga buat teman-teman yang nonton di YouTube, nah anak YouTube nih ya, jangan lupa untuk chat dan remein di kolom komentar. Ini yakin banget semua teman-teman yang ada di sini udah makin gak sabar nungguin dan penasaran banget sama produknya. Karena aku juga penasaran banget. Kalau gitu langsung aja yuk kita sama-sama akan saksikan dan kita akan hitung mundur juga bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita akan lihat produk terbaru dari BR Cosmetics. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ini adalah BL Goji Cactin Treatment Soothing Gel. Sudah ada di tangan Indi ya. Jadi BL Goji Cactin Treatment Soothing Gel ini benar-benar berbeda dari yang lain karena mengandung bahan alami utama dari penggabungan goji berry dan juga ada aqua cactin. Ini benar-benar perpaduan yang sangat ciamik. Jadi teman-teman bisa langsung cobain aja dari BL. Dan dengan kandungan bahan-bahan alami yang ada di dalamnya, ini punya fungsi sesuai dengan namanya, menenangkan, soothing, dan juga melembabkan kulit alias menghidrasi dengan sangat baik ya. Jadi udah say goodbye tuh kulit-kulit kering. Teman-teman, kalau gitu sekarang bisa dilihat ya, udah ada produknya di tangan Indi. Inilah dia BL Goji Cactin Treatment Soothing Gel. Jadi ini benar-benar produk yang sangat bagus untuk menghidrasi kulitnya kamu dan juga memberikan efek calming yang menenangkan dan juga bisa bikin kulit terasa langsung lebih adem setelah pemakaian pertama. Tapi mungkin biar nanti dibuktikan langsung juga ya sama orang lain selain Indi. Indi mau ngajak tamu Indi yang spesial banget hari ini untuk ngobrol barengan sama Indi. Yuk kita langsung panggil Indi Nadia Delwira Prabu. Baik, sehat alhamdulillah. Kakak sehat? Alhamdulillah sehat juga. Dan yang paling penting kita harus happy ya? Ya, harus semangat banget ya bagi launching produk terbaru yang super Quality, over quality ya. Kualitas di atas rata-rata pokoknya ya. Karena ini sendiri juga tadi udah cobain. Ini aku suka banget nih Del, kalau dari wanginya dan juga dari teksturnya. Tapi nanti kita akan cobain. Nah, but before that, mungkin kita mau kasih tahu dulu teman-teman yang lagi nonton nih ya. Diantara kesibukannya ngapain aja sih? Mungkin boleh diceritain juga sehari-harinya kegiatannya apa aja. Okay. Hai semuanya, aku Delmira Prabu. Mungkin sering seliweran ngeliat di ekspor. Aku pekerjaannya beauty content creator yang setiap harinya pasti nge-review entah itu skincare atau produk-produk makeup, ngeracunin, nge-review, pokoknya itulah kerjaanku setiap harinya. Dan kadang nih ya, kalau misalkan aku abis makeupan itu kan karena sering everyday nih ya makeupan, karena aku kerjanya di sini, sukalah bikin
kering nih, mulai dari mungkin badan dan wajah juga. Katanya waktu pas di Earl kemarin ini aku super penasaran, makanya pengen langsung cobain. I see. Gitu. Karena mungkin banyak eksplorasi makeup, foundation segala macam bikin kulit kita tuh kayaknya jadi kayak, duh harus extra treatment nih juga ya, tuh jangan cuma dirias doang gitu. So ini adalah kesempatan yang bagus buat Indi nanya sama Delmira langsung gitu ya, karena Delmira udah sering review-review selain makeup tadi skincare juga. Nah Del, Indi pengen kamu review ini dia The Earl Goji Katen Treatment Soothing Gel. Coba gimana nih sensasi pertama penggunaan tried and tested by Delmira Prabu. Kalau dilihat sih packagingnya aku suka banget, simple tapi cantik gitu ya. Mari kita langsung cobain aja nih ya teman-teman semuanya. Coba kita lihat apakah ada, wah ada spatulanya. Ini udah langsung first impression yang oke banget. Karena kalau udah ada spatulanya itu pasti produknya tuh akan tetap higienis. Betul gitu. Karena kita nggak akan langsung menyemplungkan jari kita kepada produk gelnya itu ya. Jadi ini hygiene factornya juga sangat-sangat diperhatikan. Oke. Minta tolong dikenyang. Nah, ini dari wanginya aja barusan dibuka sama Delmira kayak langsung tercium. Iya. Enak banget ya, seger banget sih. Dan pas udah nyobain ya dioles, calming sensation-nya itu ada banget sih. Jadi calming juga, cooling sensation-nya juga ada. Jadi ngerin banget ya habis pakai ini. Wangi banget sih, aku suka banget. Dan ini aku langsung pengen aplikasiin ke punggung tangan aku. Aku juga pengen lihat cepat nyangat nggak sih. Coba kita gosok-gosok dulu tangannya ya. Ini memang aku tuh tipe kulitnya itu memang kering, apalagi semenjak aku sering cuci tangan. Sekarang setiap saat jadilah suka kering. Mari kita coba. Tapi wanginya nempel banget. Terus kalau misalkan ditanya dia cepat nyerap atau enggak, ini udah langsung nyerap ya. Udah langsung ya, nyerap ya. Yang penting diratain dulu ke seluruh kulit kamu. Ini tuh bisa di ke kulit juga berarti ya, ke kulit badan dan wajah juga ya. Betul. Adem banget, super seneng. Apalagi kalau misalkan baru mandi selesai pakai ini, betul, langsung auto fresh dan bangun kayaknya deh. Kalau lagi mandi, abis mandi kan kita langsung kayak kering kulitnya gitu. Iya, benar banget. Oke. Oke, jadi kalau ditanya kayaknya Delmira approve nih sama approve ya. Ini dia. Oke banget. The Earl Goji Katen Treatment Soothing Gel. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya yang ngerasa wangian atau scentnya juga better, ini juga bisa jadi salah satu opsi yang paling oke karena bisa langsung ngasih sensasi relaxingnya itu. Betul. Tadi ya. But anyway, ngomongin soal fungsi utama dari soothing gel juga nih Del gitu ya. Pernah enggak sih mungkin kamu ngalamin satu kondisi kulit di mana mungkin kulitnya jadi kering atau mungkin sampai yang kayak iritasi kemerahan dan butuh extra hydration yang harusnya kamu kayaknya butuh yang namanya soothing gel kayak gini? Kalau misalnya ditanya pernah atau enggak, pasti pernah banget ya. Satu, awal mulanya kulit aku menjadi sensitif dan kering karena iritasi mungkin kemerahan gitu ya. Itu pas aku SMA sih, jadi aku tuh terpapar sinar matahari karena sering main di lapangan. Jadilah tuh kulitku mengelupas dan kayak gelap setengah gitu. Jadi super gelap gitu ya. Super aneh banget wajahku. Dan mungkin tuh juga belum banyak pengetahuan tentang produk-produk yang bisa membantu kulit kita itu jadi tetap selalu lembab, terhidrasi gitu kan. Karena kalau sekarang udah banyak banget produk pendukungnya. Plus juga aku sukanya kalau misalkan abis mandi itu pakai moisturizer, tapi kadang moisturizer tuh suka lengket. Dan pas nyobain soothing gel ini aku tuh tertarik banget kayak gitu. Plus kalau misalkan kulit kering itu kerasa pas aku after selesai makeup, cuci muka, bisa terus makeup itu kerasa keringnya sih. Makanya kayak aku butuh banget sesuatu yang bisa bikin kulit aku tuh lembab. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang relate banget sama Delmira, kebutuhan kulitnya sama karena ya itu yang sesimpel abis mandi kulit kering dan udah gitu abis cuci muka juga kadang kulit suka rasa kering, apalagi kalau mungkin sabunnya nggak cocok suka ada efek ketarik gitu ya, kayak aduh kenapa kenceng banget gini pipinya gitu. Tapi tadi baru cuma sekilas doang aja ya tentang obrolan kami mengenai Goji Katen Treatment Soothing Gel dari The Earl ini. Nah supaya obrolan kita makin valid, kita datangnya expert aja kali ya Del ya. Sekarang ini pengen langsung aja seorang dokter yang akan bantu penasaran kita supaya kita bisa langsung tanya-tanya sama beliau. Nah ini pengen invite ya seorang yang ahli di bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis kulit, yaitu dokter Nani Soraya SPKK Vince DP. Langsung aja kita panggil inilah dia, Dokter Nani.
Oke, sudah ada Dokter Nani di sini. Selain ngobrol sama Delmira, ini juga akan langsung nanya sama Dokter Nani. Jadi gimana dok, gitu ya? Kabarnya sekarang mungkin di tengah aktivitasnya normal, mungkin udah kembali ke rutinitas semula juga. Iya, udah kembali, udah pasien udah back to normal ya. Kalau dulu pasien masih takut nih datang ke rumah sakit berobat, sekarang pasien udah kembali normal, kembali mencari pelayanan untuk yang membutuhkan. Dulu udah ramai lagi, kayak jalanan barang. Satu lah ya, iya. Seperti traffic gitu ya. Oke, dokter thank you so much atas waktunya gitu. Tadi ini sama Delmira lagi ngomongin soal syuting gel ini. Nah, barusan dari pengalamannya Delmira yang katanya sempat kemerahan dan kering ya. Gitu. Benar gak sih dok kalau memang syuting gel ini tuh bisa untuk mengatasi masalah-masalah kulit kayak barusan dok? Oh iya. Tadi ini pengalamannya Mbak Delmira, kulitnya kering, merah agak mengelupas, itu bisa karena beberapa hal. Salah satunya bisa fotodermatitis, misalnya kayak sunburn, itu salah satu contoh fotodermatitis. Atau dermatitis kontak kulitan atau alergi, yang pertama bahan yang habis dioles. Nah, kalau kayak gitu kita harus kayak gimana? Itu mungkin pertanyaannya ya, kita mesti diapain nih kulitnya, mesti pakai apa? Nah, kita harus pakai obat atau bahan yang mengandung antiinflamasi untuk menenangkan kulit ya. Jadi kalau lagi kulitnya merah, lupas, kering, bersisik itu pasti lagi ada inflamasi. Jadi harus pakai bahan atau kandungan yang ada antiinflamasinya gitu. Jadi kalau misalnya kulitnya tadi itu ya bersisik, mengelupas itu ya, bukan lagi ganti kulit seperti ular bukan ya dok ya? Nah dok tadi ada beberapa permasalahan kulit yang bisa diatasi ya, tadi kering dan kemerahan. Tapi overall dari syuting gel ini tuh sebetulnya apalagi sih dok yang bisa kita dapatkan manfaatnya kalau kita apply di kulit kita? Jadi kalau dari jurnal penelitian, baju dari aquacaping itu mempunyai efek anti-aging, kemudian antioksidan, terutama goji berry. Jadi goji berry itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, jadi sebenarnya baik untuk menjaga kesehatan. Makanya ada formulanya untuk yang diminum ya, yes, kan dioles ya, gitu. Nah, terus ada efek untuk moisturize atau melembabkan. Nah, anti-aging, moisturize, sama ada properti antiinflamasi tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk meredam adanya inflamasi-inflamasi sedikit, nah itu bisa. Oke, okay. Aku setuju banget sih tadi mungkin kalau kita ngomongin tentang goji berry ini something yang udah nggak asing gitu ya dok ya, karena kita mungkin suka temukan itu jadi vitamin, multivitamin, dan jadi mungkin bisa dilengkapi penggunaan dari dalam dan dari luar juga gitu ya dok ya. Oke, okay. Nah jadi teman-teman makin tahu lagi ya kalau penggunaan syuting gel ini bisa untuk menghidrasi dan tadi karena ada kandungan goji kaktin alias goji berry dan juga aquacaptin itu ada antioksidannya juga, terutama yang sering terpapar polusi udara ibu kota ya dok ya. Ini penting banget juga untuk kita bisa menggunakan produk yang satu ini gitu. Nah di BR goji kaktin treatment syuting gel ini kan ada dua kandungan utama tadi udah dokter sebutin juga gitu, dari goji berry dan juga aquacaptin. Nah mungkin boleh lebih detail lagi nggak dok untuk masing-masing dari manfaat yang bisa kita dapetin untuk kulit kita ya? Ya, jadi goji berry sama aquacaptin tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dia punya properti antioksidan, kemudian dia anti-aging ya, jadi dia menahan radikal bebas yang timbul setelah salah satu contohnya pajanan kita terhadap sinar matahari. Jadi kalau kita lagi aktivitas keluar nih, kita udah pasti kena UVB ya, gitu, dan udah pasti ada kerusakan di kulit meskipun kecil. Nah, sebenarnya dari tubuh kita pun kita punya mekanisme untuk memperbaiki sendiri. Tetapi seiring dengan usia kemampuan itu juga menurun gitu. Jadi kita mesti dibantu pakai sunblock untuk menahan jahatnya sinar UV. Kemudian kita salah satunya ada antioksidan supaya menangkal nih, menangkal supaya nggak ada terjadi oksidan-oksidan atau radikal bebas gitu yang ada di kulit. Sehingga kita nggak cepat tua gitu ya. Jadi itu properti dari anti-agingnya. Kemudian dia ada efek menghidrasi. Jadi dia menghidrasinya gimana? Yaitu dia punya komponen untuk mengikat air nih, ya, mengikat air dari dalam tubuh. Jadi tubuh kita kan mengandung air ya, kita minum, aslinya juga mengandung air. Nah, sebagian airnya itu kan akan ke kulit. Nah, dia punya kemampuan kita bilangnya water bending compound. Jadi dia untuk menarik air dari dalam kulit. Jadi kulit tetap terhidrasi. Nah, itu efek untuk
lembabnya gitu. Nah, jadi teman-teman juga ya sekarang makin tahu pengetahuan tentang penjagaan kulit kita. And then balik lagi tadi ke Goji Catnip Treatment Soothing Gel dari Be Earl ini, ternyata kandungannya banyak banget gitu ya. Tapi ada juga kandungan lain yang bermanfaat, kayak misalnya ada aloe vera, kemudian ada witch hazel, ada moss rose, dan juga ada biji buah yuzu. Nah, ini juga yang biasanya aku dengar biji buah yuzu diminum juga ya, Dok ya. Karena kandungannya banyak sekali gitu. Nah, Dok, terus juga kalau misalnya soothing gel ini kan fungsinya banyak banget ya, Dok ya. Mungkin bisa diinfo lagi soothing gel ini selain untuk wajah, mungkin dia bisa untuk apa aja di bagian tubuh kita. Mungkin kalau istilahnya kalau di dunia kedokteran kan moisturizer ya. Cuma mungkin yang ini moisturizer plus gitu. Jadi udah ada tambahan tadi dari berry yang lain gitu. Nah, kalau pada prinsipnya untuk moisturizer itu bisa digunakan di area tubuh mana saja. Okay, jadi mungkin mungkin teman-teman juga bisa di note ya. Jadi untuk fungsi lain dari soothing gel Goji Catnip Treatment tadi, bisa untuk seluruh badan juga, ada yang bisa untuk wajah juga. Jadi kalau mungkin in the summary dikit, itu bisa untuk kuku juga, karena itu ada nail essence juga. Terutama nih mungkin sekarang kan kita di era lagi rajin cuci tangan, mungkin kalau ada sabunnya yang kurang ada moisturizernya kan kadang suka kering tuh ya, Dok ya. Itu juga bisa digunakan supaya kita bisa menghydrate tangan kita. Kemudian untuk hair treatment juga ternyata bisa untuk di scalpnya dan juga untuk body care. Nah, untuk penggunaannya sendiri gitu ya, mungkin dari Delmira ada yang pengen ditanyain lagi nggak sama dokter, atau mungkin terkaitkan dengan kandungan lainnya. Seberapa pentingnya sih kulit kita untuk terdehidrasi? Terhidrasi maksudnya, Dok. Oh iya, penting sekali gitu. Karena kulit kita pada kondisi normal itu sebenarnya sudah memproduksi pelembab alami, ya, pada kondisi normal. Tetapi sayangnya kondisi kulit masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang pelembab alaminya ini kurang banget, jadi kulitnya kering, itu pada pasien dengan atopic skin. Gitu, kalau kelamaan bisa dermatitis atopik, jadi kering, gatal, kan gitu ya kalau atopic skin. Ini bilangnya super sensitif, baru mungkin dia masuknya atopic skin gitu. Jadi kulitnya kalau tidak terhidrasi dengan baik, artinya pelembab alami kurang. Karena pelembab alami ini salah satu fungsinya menarik air tadi yang saya bilang gitu. Jadi kalau dia kurang, airnya juga kurang ya. Nah, kalau airnya juga kurang, kulitnya jadi kering. Nah, kalau kulitnya kering, bayangkan seperti tangan yang tetap-tetap. Ya, jadi apa aja gampang masuk, termasuk bahan iritan. Nah, jadi gampang, aduh kok alergian, aduh kok jadi merah-merah gitu. Nah, kalau kulitnya lembab, bagus. Yang retak-retak tadi jadi lembab gitu ya. Jadi bagus, jadi mulus gitu kulitnya. Jadi penting untuk hidrasi kulit itu. Penting banget. Oke, penjelasan yang sangat-sangat bagus ya. Jadi teman-teman kebayangnya kalau tanah retak-retak itu jadi kayak ada spasi-spasinya gitu. Iya, ya, jadi ya. Ada bolong-bolong tuh apa aja bisa masuk, bisa kuman, bisa bahan iritan gitu. Oleh karena itu kenapa kulit kita nggak boleh kering, harus terhidrasi dengan baik, gunakan pelembab gitu. Oke, jadi penting banget teman-teman ya untuk di notes untuk supaya kulit kita selalu terhidrasi dengan baik gitu ya. So, kayaknya tadi pertanyaan Delmira juga sudah terjawab semua. Sudah, terima kasih banyak. Selamat malam. Adik-adik cantik. Terima kasih banyak ya untuk Dr. Nani yang sudah menjelaskan semuanya, dan juga untuk waktunya sudah hadir untuk ada di tengah-tengah kita, dan untuk Delmira tapi akan tetap nemenin kami sampai akhir acara ya. Oke, siap. Siap ya. So, kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, kita akan langsung segera ke kuis yang sesi pertama. Oke, thank you Indi untuk sudah ngelit acara hari ini ya. Nah, kali ini di sesi kuis spesial banget, aku ditemenin sama Bunda. Assalamualaikum. Oke, nah teman-teman semua, sebelum kuisnya ini dimulai, nah ini aku mau jelasin dulu nih Bun ya, untuk mekanismenya itu. Jadi nanti aku akan kasih pertanyaan untuk teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa langsung jawab aja di kolom komen. Yang paling cepat dan benar itu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Berarti nih, cepat Bun. Dan benar nih ya, ya. Nggak hanya cepat aja dan nggak hanya benar aja. Wah, ngelatih otak banget nih dan ngelatih kecepatan.
Iya, dan tentunya untuk hadiahnya ini sangat menarik banget ya teman-teman, dan ini juga unik. Kenapa? Karena di sini kita ini pakai round wheels. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya di atas. Nah, ini tuh ada round wheels-nya. Jadi, untuk teman-teman nanti yang jawabannya benar dan cepat, aku akan mention dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah di atas. Nah, dan yang spesial bangetnya, nanti pertanyaannya juga akan disampaikan oleh Bunda. Oke, nah untuk pertanyaan pertama, ini tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Sebutkan dua ingredients yang terdapat di dalam BL Gojicectin Treatment Soothing Gel. Dua hero ingredients-nya ya teman-teman. Oke, boleh langsung di chat aja di Instagram-nya. Nanti kita bakalan cek-cek juga teman-teman. Oke, Bunda mungkin boleh nih sambil di sapa-sapa nih teman-teman yang di Bun. Nah, sambil nunggu jawabannya. Pasti buat teman-teman yang tadi nyimak acara dari awal sampai saat ini pasti tahu nih jawabannya. Kita tahu nggak? Tahu dong, kita udah memahami banget semuanya. Jadi buat teman-teman yang tadi nyimak dari awal sampai sekarang pastinya udah tahu jawabannya. Buruan jawab karena ini kesempatannya itu gimana ya, mungkin bisa dibilang tuh sangat langka ya teman-teman, karena satu pertanyaan hanya untuk satu pemenang. Nah, ini udah banyak banget nih Bun yang jawab, tapi untuk orang yang pertama dan yang paling cepat dan juga benar itu tadi ada Andini Kesuma. Oke, mungkin dari tim boleh di scroll lagi chatnya ya, itu tadi ada atas. Yang namanya itu Andini Kesuma ya Bun ya, mungkin Andini juga. Kesuma. Oke, nah untuk Andini Kesuma, nah ini selamat untuk berkesempatan mendapatkan hadiah. Mungkin di sini aku bakalan langsung muterin aja ya Bun ya hadiahnya. Oke, kita mulai. Oke, kita bisa langsung putar untuk round wheels-nya. Nah, ini tuh Bun hadiahnya tuh menarik banget nih Bun ya. Mungkin dari Bunda bisa disebutin desain produk di kita ada hadiah apa aja nih Bunda? Handphone. Iya, betul banget. Ada apa lagi? Logam mulia juga. Logam mulia, masya Allah ada logam mulia. Iya, ada logam mulia juga. Nah, di sini juga berkesempatan banget buat teman-teman yang mungkin belum mencoba dari soothing gel. Udah mulai nih, mulai nih Mbak Del. Oke, ini hadiahnya itu selamat buat Andini Kesuma mendapatkan hadiah air fryer. Oke, congrats Mbak Andini ya. Iya, Mbak Andini nih congrats telah mendapatkan hadiah air fryer. Nah, untuk Mbak Andini boleh langsung DM nama alamatnya ke underscore official. Oke, bisa langsung mention aja ya ke adminnya. Sekali lagi congrats. Nah, buat teman-teman yang kalah cepat mungkin ya Bun ya. Nah, ini dikasih satu kesempatan lagi nih Bun untuk mendapatkan hadiah. Nah, untuk pertanyaannya adalah boleh nih disebutkan berasal dari mana sih ya teman-teman goji berry yang digunakan oleh BL Gojicectin Treatment Soothing Gel. Negaranya ya teman-teman. Negaranya. Oke, ini boleh langsung teman-teman chat-chat di kolom chat. Ayo. Oke, ini mungkin kita sambil baca-baca nih Bunda. Kira-kira udah ada yang jawab. Oke, udah ada yang jawab ternyata. Bunda mungkin boleh disebutin Bunda. Oke, ternyata selamat untuk Bella Armeda. Da. Oke, kongres buat Mbak Bella Armeda. Selamat buat Mbak Bella. Nah, cepet untuk hadiah ya? Iya, cepet banget. Kayaknya dia bener-bener nyimak nih Bun. Iya. Terbukti, bener-bener nyimak. Oke, nah ini untuk hadiahnya bakalan langsung diputar aja nih ya. Oke, putar untuk hadiahnya. Nah, ini sambil nunggu juga akan berhenti di mana sih. Jadi memang di sini nih kita fair-fairan juga ya Bun ya. Jadi supaya jelas ya, dapat apa dan pemenangnya siapa. Iya, benar banget. Oke, nah di sini mungkin kita sambil nunggu juga nih ya hadiahnya. Oke, dan ternyata selamat buat Mbak Bella. Mbak Bella mendapatkan produk soothing gel Bun ternyata. Oke, ya nih dia tuh mendapatkan BL Gojicectin Treatment Soothing Gel. Oke, congrats buat Mbak Bella. Langsung dapat produk barunya. Iya. Dan spesial banget nih Bun, ada tambahan juga mendapatkan yang akan launching nih, yaitu BL Lovely Dazzling Beauty Blend juga. Congrats buat Mbak Bella, ini spesial banget Bun. Selamat buat Mbak Bella.
Okay, langsung nah. dapat dua produk sekaligus. Iya, langsung. Wah, padahal belum. Padahal belum dimention nih, Bun, ya untuk beauty blend-nya. Tapi kongres buat Mbak Bella sekali lagi, dan Mbak Bella jangan lupa untuk chat admin kita di bo_official. Jangan lupa nak dikirim ya nama, alamat lengkapnya, dan nomor handphonenya. Oke, sekian untuk sesi quiz kali ini. Mungkin kita langsung lempar aja lagi ke MC-nya Indi. Oke, thank you. Mungkin thank boleh you langsung semuanya. Aja ke Indi. Nah, tentunya nggak cuma satu. Selain tadi kita udah saksikan bareng-bareng launching dari Be Earl Goji Cactin Treatment Soothing Gel, hari ini juga ada yang nggak kalah spesial, teman-teman. Ini juga poin-poin kalau ada yang baru lagi dari Be Earl. Nah, kira-kira ada yang udah bisa tebak belum? Tadi clue-nya adalah tools, berarti dia adalah alat gitu ya. Nah, benar banget, mungkin yang udah bisa berhasil nebak ya. Kita juga hari ini akan launching Be Earl Lovely Dazzling Beauty Blend. Jadi ini adalah sebuah tools makeup yang terbuat dari spons yang juga simple dan sangat menggemaskan karena bentuknya benar-benar fluffy ya. Pasti teman-teman penasaran kan, karena di bentuknya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan beauty blend kebanyakan. Yuk langsung aja kita akan saksikan video launching dari Be Earl Lovely Dazzling Beauty Blend. Ya ampun. Oke, teman-teman, habis ini sama Delmira kita akan membahas tentang beauty blender. Iya. Tapi sebelumnya Indi mau ngajak lagi juga teman Indi yang lain. Nah, di sini udah ada Vira yang akan kasih tahu gimana caranya pengaplikasian Be Earl Lovely Dazzling Beauty Blend. Kalau gitu langsung aja kita serahkan kepada Delia dan juga Vira. Nah, sekarang kita bakalan ngasih lihat nih ke teman-teman semua bagaimana cara penggunaan dari Be Earl Lovely Dazzling Beauty Blend. Nah, pertama-tama itu ada Be Earl Lip Matte Cream set 01 dan juga kita perlu menyiapkan mixing palette-nya. Nah, di sini penggunaan Be Earl Lip Matte Cream ini untuk korektor ya, teman-teman. Nah, teman-teman cukup ambil produknya itu sedikit aja, disimpan di atas mixing palette. Lalu di tap-tap di area yang memerlukan korektor ini, teman-teman, seperti area bawah mata, lalu area-area seperti bekas jerawat kehitaman itu bisa juga ditutupi dengan korektor ini, teman-teman. Karena fungsi korektor ini di sini untuk menutupi area-area yang hitam atau lebih gelap, dan ketika dipakaikan dengan base makeup atau foundation itu jadi warnanya itu lebih merata, teman-teman, supaya tonenya itu lebih merata, halus, gak ngeblok. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung menyiapkan base makeupnya, yaitu ada Be Earl Fine and Fairness Cream, dan juga kita bakalan mix menggunakan Be Earl Goji Cactin Treatment Soothing Gel ya, teman-teman. Jangan lupa juga untuk disiapkan mixing palette-nya. Nah, ini untuk takarannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman. Apakah teman-teman membutuhkannya 2 pump atau 1 pump. Nah, untuk takaran dari Be Earl Goji Cactin Treatment Soothing Gelnya sendiri ini cukup setengahnya dari Be Earl Fine and Fairness Cream, teman-teman. Untuk pengambilan produknya sendiri ini menggunakan spatula. Jangan lupa dicek lagi takarannya karena hanya butuh sedikit saja takarannya itu. Nah, setelah disimpan seperti ini di atas mixing palette, ini teman-teman bisa langsung dicampurkan atau dimix menggunakan jari. Jika tidak, bisa juga menggunakan spatula atau juga sendok yang biasa dipakai untuk make up ya, teman-teman. Nah, jika sudah dicampurkan seperti ini, teman-teman bisa langsung apply aja ke seluruh wajah, teman-teman. Nah, dimulai dari area yang paling bawah seperti dagu, lalu ke atas pipi,
dan juga dahi. Jangan lupa juga ketika di apply ini, cara pengapliannya itu cukup di tap tap aja ya teman-teman, di tap tap perlahan, nggak perlu digosok-gosok, nggak perlu ditarik-tarik, jadi cukup di tap tap aja. Kenapa? Karena supaya base makeupnya ini lebih menempel lagi di wajah ya teman-teman. Selain itu, kenapa sih, mungkin teman-teman ya ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Fair and Fairness Cream BL ini harus dicampurkan dengan BL Goji Kekin Treatment Soothing Gel? Karena soothing gel di sini ini berfungsi untuk memberikan hidrasi pada kulit wajah, sehingga membuat base makeup ini lebih menempel teman-teman di wajah. Nah, ini tuh salah satu trik untuk teman-teman supaya hasil makeupnya itu nggak cakey. Nah, sering banget nih kejadian kalau misalnya teman-teman bermakeup itu tapi makeup itu nggak nempel atau disebutnya itu cakey. Nah, ini tuh salah satu kuncinya teman-teman supaya kulit kita itu terhidrasi sehingga makeup itu lebih menempel. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah diratakan di seluruh wajah seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan BL Lovely Dazzling Beauty Blend untuk ngeblending atau untuk meratakan semua foundation yang ada di atas wajah ini, teman-teman. Nah, ini langsung aja di tap-tap. Cara penggunaannya pun sama ya, teman-teman. Jadi cukup di tap-tap aja perlahan sambil diratakan. Nah, untuk BL Lovely Dazzling Beauty Blend sendiri ini dia memiliki 3 sisi datar ya, teman-teman. Nah, untuk sisinya ini di area mata ini kita bisa menggunakan sisi datar yang bagian atas, teman-teman. Karena bentuknya yang kecil tapi sisinya ini datar, tidak runcing, sehingga teman-teman ini ketika menggunakannya itu akan terasa nyaman atau aman juga ya, teman-teman. Nah, untuk meratakan foundation di area pipi, dagu atau dahi, nah itu bisa menggunakan area sisi datar yang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena bentuknya yang unik ini memiliki 3 sisi datar, ini selain membuat teman-teman itu memudahkan pemakaiannya, jadi handle-nya tuh gampang gitu teman-teman. Gak takut jatuh atau gimana. Jadi ini tuh bisa benar-benar membuat teman-teman nyaman ketika menggunakannya. Selain itu, dari sisi datar yang atas ini dia juga memiliki fungsi untuk menjangkau area-area yang sulit dijangkau teman-teman. Seperti yang tadi ya, seperti contoh yang tadi aku sebutin itu di area bawah mata contohnya, atau bisa juga digunakan di area-area lipatan hidung nih teman-teman. Oke, nah untuk BL Lovely Dazzling Beauty Blend sendiri ini kita menggunakan bahan-bahan premium berkualitas. Selain itu udah latex free juga nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung latex free itu apa sih? Nah, untuk latex free sendiri ini dia itu seperti karet teman-teman, yang biasanya ini sering digunakan pada spons-spons kosmetik di luaran sana. Nah, tetapi dia ini minusnya nih teman-teman, dia itu bisa memicu alergi pada kulit sensitif teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya kulitnya sensitif, ini bisa dipicu nih reaksi alergi atau misalkan kemerahan dengan latex. Jadi karena kita ini sudah latex free, untuk teman-teman yang memiliki kulit sensitif ini insyaallah bakalan aman banget dipakainya. Karena selain permukaannya pun halus, lembut, ya ini juga sudah latex free, jadi tidak akan memicu reaksi alergi pada kulit sensitif teman-teman. Nah, ini ketika sudah di blend sempurna seperti ini, teman-teman bisa lihat nih hasilnya tuh warna kulit udah merata dan juga terlihat sangat flawless ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kalau sebelum ke step selanjutnya ini bisa dicek lagi nih, dikoreksi lagi apakah sudah terblending sempurna, apakah sudah merata dengan sempurna. Jika masih belum, ini bisa juga dikoreksi terlebih dahulu. Nah, ke tahap selanjutnya kita di sini menggunakan blush on. Nah, untuk blush onnya sendiri kita menggunakan BL Lip Matte Cream set 03 yang soft pink, teman-teman. Oke, jadi kita ini simpen juga di atas mixing palette ya teman-teman, supaya memudahkan dan lebih
irit juga sih ya sebenarnya, karena penggunaannya itu nggak boros, jadi udah disesuaikan dengan kebutuhan nih. Nah, untuk penggunaan blush on sendiri ini kita gunakan di atas tulang pipi ya teman-teman, karena untuk memberikan efek lifting atau efek naik, sehingga untuk teman-teman yang memiliki wajah bentuknya bulat atau pipinya itu cenderung cabi, itu bisa banget menggunakan teknik ini supaya terlihat lebih tirus ya teman-teman, jadi lebih terbentuk seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa meratakan atau ngeblendingin lagi menggunakan Be a Lovely Dazzling Beauty Blend ya teman-teman, supaya hasil blush on-nya pun lebih rata, lebih menyatu lagi ke kulit. Oke, nah setelah ditap-tap seperti ini, karena untuk kunci make up flawless itu sebetulnya dari teknik ya teman-teman, dari teknik dan aplikator juga itu sangat-sangat mendukung. Jadi kalau misalnya aplikatornya bagus, tekniknya juga oke, itu insya Allah make up-nya itu gak akan keki, jadi make up-nya pun bakalan oke banget. Nah, ini untuk selanjutnya kita menggunakan eyeshadow dengan warna yang sama juga teman-teman. Ini cukup ditap-tap juga sama menggunakan jari sedikit-sedikit saja, karena kita ini mau memberikan hasil makeup yang natural teman-teman, yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Nah, untuk ngeblendingnya pun ini cukup menggunakan sisi datar pada bagian Be a Lovely Dazzling Beauty Blend. Itu cukup ditap-tap aja kayak tadi ya teman-teman. Nah, seperti contohnya ini setelah di gunakan eyeshadow seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung juga nih di tap-tap seperti ini, di tap-tap sebentar. Oke, diratakan. Nah, setelah rata seperti ini itu bisa kelihatan ya kalau misalnya warnanya itu sudah menyatu, sudah rata dengan sempurna pada area kelopak mata teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung menyiapkan untuk sentuhan terakhir itu pada bagian lipstick atau bibir ya teman-teman. Nah, untuk warnanya sendiri ini tetap pakai warna yang sama, yaitu Be a Lip Matte Cream di shade 03 atau soft pink. Kenapa? Karena warna soft pink ini memberikan warna yang cerah kulit, jadi memberikan efek muka kita itu kelihatan lebih cerah, lebih natural juga, jadi nggak too much ya teman-teman biasanya. Nah, kalau misalnya untuk daily look seperti ini cocok banget untuk teman-teman pakai ke kantor atau acara-acara lain juga oke banget sih teman-teman, ini masih bisa banget. Nah, ini dia hasil makeupnya. Sumpah, ini tuh hasil makeupnya flawless banget, natural dan juga dewy, jadi kelihatan kulitnya tuh sehat banget nih teman-teman. Sekian untuk penjelasan tentang Be a Lovely Dazzling Beauty Blend. Thank you teman-teman semua. Oke, gimana? Udah makin jelas kan untuk penggunaan beauty blendernya? Tadi udah dijelasin sama Delia dan juga Vira. Nah, sekarang balik lagi sama Indi dan juga Delmira. Sekarang kita akan membahas tentang kayak gimana sih, Beb, menurut kamu ini beauty blender yang seperti apa? Kalau dari Indi sendiri ya, first impression pertama kali langsung bentuknya berbeda. Ya, lucu banget ya. Ya. Dan biasanya kalau kita beli beauty blender ini nggak ada tempatnya. Tapi kalau di Earl ini, nyediain tempatnya. Betul. So, bakal nggak akan kemana-mana, nggak akan kena debu. Jadi kalau untuk aku nih yang tiap hari makeup, ini cocok banget sih untuk dibawa kemana-mana. Setuju ya. Mungkin teman-teman kalau yang sering pakai foundy, BB cream, CC cream, you name it, BB cream ya, pasti untuk bisa bikin complexion yang warnanya rata, kita perlu banget yang namanya beauty blender. Betul. Gitu ya. Dan kadang suka bingung kalau udah beres pemakaian dalam kondisi basah itu anyway, ditaruh di mana? Ditaruh di permukaan gitu kan. Itu kan pasti banyak debu yang berseliweran gitu. Jadi ini adalah salah satu important factor karena dia ada eggshell-nya gitu. Jadi ada tempatnya supaya tetap hygiene dan bersih gitu ya. Nah, mungkin Delmira mau coba juga nggak sih dalam bentuk yang ketika dia lagi kering gitu? Oh iya, btw kalau yang aku pegang nih ya, semuanya teman-teman ini yang lagi basah. Kalau aku sih suka banget yang udah dalam kondisi basahnya. Tapi mari kita buka yang keringnya nih ya. Apakah dia sebounce yang sudah basah? Betul. Kita buka. Nah, jadi untuk bisa dapetin kayak yang basah Delmira pegang ini adalah dari bentuk yang tadinya kering, and then dibasahi oleh air, lalu diperes, nah dia akan bouncy sampai 2 kali
kali lipat bentuk yang masih kering. Iya, ya. Dan aku senangnya kalau udah dipegang nih walaupun masih kering dia tuh bounci ya. Gak yang namanya kaku. Tuh kaku. Dan kalau misalnya lu dibesarin pun juga ternyata perbedaannya wow, super gede. Dan ini katanya uniknya biasanya itu kan runcing yang kita tahu ya di blender tuh, tapi dia ujungnya lihat tuh lucu banget. Dan ini bisa lebih menjangkau secara mudah untuk bagian-bagian terkecil di bawah mata, terus juga inner corner wajah kita. Dan pastinya ini tuh bisa baking, kan sekarang lagi hits ya teknik baking untuk kulit itu yang lagi berminyak nih. Betul. Pengen make up-an lebih tahan lama, ini biar bisa kolok, banget ya. Ya sini sebelah sini ya, jadi untuk ambil bedak tabur langsung ditap-tap-tap kita udah mantuliti, udah cakep banget, langsung ke bake wajahnya kita ya, itu langsung fresh banget ya, fresh banget dan langsung ngerasa nempel ya. Betul, karena biasanya nih ya kalau kita pakai beauty blender yang terlalu kaku itu tuh nggak bisa di blend di wajah. Betul. Jadi kayak udah gitu di sini aja nggak bakal bisa kemana-mana. Betul. Betul. Dan somehow pada praktiknya sih gitu ya, seringkali si apa namanya foundingnya atau mungkin BB cream dan itunya tuh malah jadi kayak nempel dan terserap di beauty blendernya. Iya, kalau iya. Kita nggak mau ya, karena itu kan jadinya lebih ke boros produk ya. Betul banget. Dan ini kalau dilihat ya, pori-porinya ini tidak terlalu besar. Jadi ya untuk penyerapan produknya juga tidak terlalu banyak kayak gitu. Dan aku baca-baca ternyata di Raul ini yang terbarunya beauty blendernya itu latex free nggak sih? Oh wow. Jadi salah satu concern juga supaya tetap aman dan pokoknya safe buat kulit kalian ya. Karena kan kita pengen cantik setiap hari dan hal-hal kayak gini ini kita pakainya bener-bener every single day gitu ya. Jadi kita pengen yang benar-benar aman buat kulit wajahnya kita. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya barusan reviewnya dari produk terbarunya. Ini sekali lagi adalah Be Our Lovely Dazzling Beauty Blend. Dan sekarang waktunya kita bagi-bagi hadiah lagi. Tapi kalau bagi-bagi hadiah ini akan langsung serahin seperti biasa barengan sama Delia di sesi kuis kedua. Indi, thank you. Dan di sini sekarang udah di sesi kuis lagi. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum menang gak usah khawatir ya Bun ya. Karena sekarang masih ada sesi kuis, tapi nih ya, ini tuh bisa dibilang sesi kuis terakhir nih Bun. Oh iya, tadi belum ada yang dapat handphone loh. Iya. Nah, mudah-mudahan yang terakhir ini dapat handphone nih Teh Adel. Iya, jadi untuk teman-teman bisa disimak baik-baik. Karena ini hanya ada satu pertanyaan untuk hadiahnya handphone Samsung ya Bun. Dan ini tinggal yang pertanyaan terakhir ya? Iya. Wah, kesempatan banget. Ayo tangannya dimainkan supaya nggak telat. Iya. Karena harus cepat dan benar. Iya betul banget. Nah mungkin untuk pertanyaannya bakalan langsung disebutin aja sama Bunda nih Bun. Oke, bisa langsung disebutin aja nih Bun pertanyaannya. Oke, Bunda sebutin apa? Ya. Sebutkan ada berapa sisi pada produk Be A Lovely Day. Ayo, ada berapa sisi? Tadi udah dibahas ya. Tentunya. Sama Kak Delmira loh. Tentunya, ini udah dibahas banget dari sisinya. Terus bahannya, ya. Manfaatnya, kegunaannya. Pokoknya itu udah lengkap banget. Jadi kalau teman-teman nyimak banget. Wah, udah ada yang bener tuh, Teh Adel. Okay. Coba tuh yang pertama siapa. Oke, selamat untuk Yuni underscore 0893. Congrats buat Mbak Yuni. Oke, sekali lagi mungkin aku bakal mention ulang. Congrats buat nama akun Instagramnya Yuni underscore 0893. Anda mendapatkan, boleh disebutin Bunda hadiahnya? Handphone. Handphone merek apa nih? Samsung. Samsung, Masya Allah. Oke, congrats ya. Nah, buat Mbak Yuni, jangan lupa untuk DM Instagram. Jadi DM admin. Diinfokan bahwa Mbak Yuni ini pemenang di sesi kuis ya. Nah, tapi nih Bun. Masih banyak yang jawab, aduh. Belum beruntung ya. Belum beruntung, tapi teman-teman gak usah khawatir. Karena kita bagi-bagi hadiah itu gak hanya di sesi kuis aja nih teman-teman. Oh iya, kita ada challenge lainnya juga ya. Iya, ada challenge nih Bun. Nah, untuk teman-teman yang ikutan challenge itu gak perlu khawatir. Karena teman-teman berkesempatan banget mendapatkan hadiah masing-masing senilai pulsa Rp200.000. Nah, untuk para pemenang challenge nanti akan di-mention sama kita di Instastory nih Bun. Iya, di Instastory. Oke, jadi teman-teman ini nggak usah ini ya, nggak usah khawatir. Lewat ya, iya, karena tetap, bisa cek. Nah, betul banget. Jadi tetap share terus keseruan kita hari ini. Tetap posting, pokoknya nanti ditunggu aja mentionannya di Instastory kita. Ya, siapa tahu tiba-tiba lagi
semangat nonton tiba-tiba menang ya. Iya, kan? Benar banget, Bun. Lumayan kan itu pulsanya bisa ganti buat kuota nonton ini iya, nih. Iya, benar banget. Jadi siapa tahu nanti bisa dipakai juga buat nonton Instagram live-nya Bill lagi ya, Bun ya. Iya, benar. Apalagi yang dapat handphone nih bisa sekalian berjualan. Loh, iya. Ujung-ujungnya bisnis iya. Ya, teman-teman. Gak apa-apa dong. Kenapa? Karena yang namanya bisnis itu buat kita sendiri juga iya, ya, Bun ya. Dan juga buat menebarkan manfaat untuk banyak orang lagi. Iya, oke, bener banget. Nah, sekian untuk sesi kuis kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Dari Bunda sendiri mau disampaikan? Sudah dari Bunda, terima kasih udah nyimak acara ini sampai selesai. Kita masih ada sesi lain lagi ya? Iya, ada. Nah, dan sekarang ini bakalan aku lempar lagi ke MC-nya, yaitu Indi. Oke, Indi silahkan. Indi. Oke, teman-teman, sekarang waktunya Indi dan kita berdua akan kasih tahu pengumuman pemenang ya. Iya, yes, betul banget. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Apakah kita berdua? Pengen banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pas pada saat diumumkan tidak ada, maka hadiahnya buat kami berdua. Oh, yes. Ya. Bercanda ya, semuanya untuk teman-teman pastinya. Betul. Apalagi yang udah mention-mention juga ya ke Instagram kita di @br_official. Spellingnya @br_official. Jadi thank you so much yang udah nyertain nama, nomor handphone dan juga alamat lengkap. Tapi buat yang belum dapat jangan sedih ya. Iya, betul banget. Oke, nanti masih ada kesempatan berikutnya. Jadi pantengin terus aja Instagramnya br_official. Dan sekarang kami berdua akan umumkan siapa aja yang akan mendapatkan hadiah dan keluar sebagai pemenang challenge. Dan langsung aja kali ya, Del ya. Iya, langsung aja karena aku yakin semuanya udah pada excited nih. Aduh, aku menang gak ya? Aku menang gak ya? Betul. Karena kami berdua aja yang satu pengen berharap kita yang menang. Tapi gak bisa. Gak bisa. Karena gak kan bisa. Kita di sini nemenin kalian. Betul. Nih, ya. Coba ya. Kalau kita di belakang layar, kayaknya kita mau ikutan. Dan berebut juga ya. So, langsung aja pemenangnya sudah muncul. 1, 2, 3. Oke, jadi sekali lagi selamat untuk 10 pemenang yang beruntung ya. Hadiahnya ada apa, Del? Hadiahnya itu berarti 10 orang pemenang dapetin pulsa senilai Rp200.000. Fix banget, abis ini wajib like, komen untuk di Instagramnya br_official. Oke, mantap sekali. Jadi teman-teman, sekali lagi kongres buat 10 orang yang beruntung sebagai pemenang. Tapi buat yang belum menang, jangan berkecil hati. Pokoknya selalu pantengin ya semua konten-konten kami. Dan tunggu kesempatan untuk menangin hadiah berikutnya. Akhirnya, kita sampai juga di penghujung acara. Tapi yang pasti teman-teman jangan berkecil hati ya. Untuk yang belum dapat sekali lagi, pokoknya harus tetap semangat dan tetap komen-komen, tetap love-loving juga ya. Dan juga terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi, really appreciate. Nah, terus juga mungkin dari Danira sebelum pamit, mungkin ada closing statement yang pengen disampaikan sama teman-teman yang lagi nonton. Oke, guys, pokoknya untuk teman-teman semuanya yang pengen beli produknya di Earl, pastinya selalu di official store-nya biar semuanya original, asli dengan harga yang pasti yang affordable banget. Aku cinta banget sih. Nah, kalian kalau misalkan pengen tadi beli shooting gel-nya, terus juga untuk beauty blender-nya, aku super recommended banget. Jadi jangan lupa dibeli di toko terdekat, dekat rumah juga ada ya. Ada. Karena ada reseller-resellernya, jadi bisa kalian beli di situ. Betul banget apa yang dibilang sama Delmira. Jadi sekali lagi teman-teman ya, silakan untuk beli produk BEARL Goji Cactus Treatment Shooting Gel dan juga BEARL Lovely Dazzling Beauty Blend yang tadi kata Delmira bisa didapetin di sellernya BEARL Cosmetics di kota terdekat kamu ya. Langsung aja kalau gitu, thank you so much for watching. Aku Indi Anissa. Aku Delmira Prabu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye.